Belum. Belum. Jumpa abang bos. Mengalahkan stadium SSI. Saya boleh bawa tau. Ya, yeah, itu tak boleh bawa, dia tak boleh bawa. Susah weh masuk sini. Cik. Kita berada di penjara janji. Ya, aku dah sampai dekat stadium Ceras. Perlawanan di antara KL City menentang Kesilan FC, iaitu tim Asia. Pada yang baru tersinggal atau jumpa channel ni, sudi-sudikan subscribe, like, komen. Pengalaman first time Rina berada di stadium Ceras dan beliau agak tidak gembira lah dari situ. Tripod. Kecoh betul lah. Itu tak boleh bawa, dia tak boleh bawa. Tak ada, yang pengkit tadi tu mak dia. Bahaya tu, bahaya. Dia cakap, ah, ilah lah. Dia punya ekspresi dia cakap bahaya tu kan. Okay, Rina, ramalan anda ada berkenaan game malam ini. 2-0. Okey, saya memilih untuk 1-0 Negeri Sembilan. Tak, ramalan tau. Kau dah 2 kali menang tau. 2-1. Sebenarnya Negeri Sembilan 2, KL 1. Mat, ramalan Mat. 3-2. Kita menang. Aku 1-0. KL 1. Hah? KL 1 lah? Eh, datang jauh-jauh cakap KL lah. Terutama pemain-pemain pasukan Negeri Sembilan FC dan Kuala Lumpur City FC. Acara bawa bola rasmi perlawanan oleh Pos Malaysia. Hidup Pos Malaysia! Pengadil perlawanan sekaligus secara simboliknya menandakan Pos Malaysia sebagai penaja rasmi Liga Malaysia 2022. DNA Bahau datang, DNA Bahau. Demi negeri. Habis baru masa pertama di mana KL City, tim Asia, mendahului di hujung minit 1-0. Ailo, setiasa betul. Pasukan Negeri Sembilan FC dalam membuat pergantian pemain dengan mengeluarkan pemain jersey nombor 36 Yasser Armando dan digantikan dengan pemain jersey nombor 16 Selvan Anugolakan. Dan membuat pergantian pemain dengan mengeluarkan pemain jersey nombor 15 Muhammad Haris Kamaluddin dan digantikan dengan pemain jersey nombor 88 Muhammad Izzuddin Muhammad Roslan. Dan membuat pergantian pemain pemain jersi nombor 8, Zafran Adham dan digantikan dengan pemain jersi nombor 11, Mentis Alves Leandro.
Minit ke-70. Apakah ramalan ini benar-benar berlaku? Pasukan Kuala Lumpur City FC dan Negeri Sembilan FC pada malam ini adalah seramai 1,905 orang. Terima kasih kepada anda semua dan yang sudah hadir untuk menyaksikan perlawanan pada malam ini. Tak ada cabutan bertuah kau. Sementara itu, K. Devon agak marah di sana. Dah lah, leh! Tuan-tuan dan puan-puan, itulah akhirnya perlawanan separuh masa kedua Liga Super Malaysia 2022 di antara pasukan Kuala Lumpur City FC bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan FC. Dengan keputusan penuh, Kuala Lumpur City FC 1, Negeri Sembilan FC 0. Untuk meninggalkan stadium terlebih dahulu dan seterusnya diikuti dengan penyokong pasukan Kuala. Terima kasih. Zakwa, relax. Ya, jadinya. Kesudahan dengan 1-0 di mana NSFC tewas kepada KL City 0-1. Okey, tahniah kepada KL City dan good luck untuk final minggu depan. Pada yang baru tersinggah dan terjumpa channel ni, jangan lupa subscribe, like, komen. Suri-surikan. Berjumpa lagi di next vlog. Biar lama lepas ni berjumpa kembali di Tahun Baru 2019. Nanti bertemu dengan Sarawak. Apa-apa pun, hidup mati Negeri Sembilan. Cabutan betul tak ada.